What's up basketball fans, welcome back to Timeout. Hey, you different. Nah, bro. Hey, that's different. Hey, make sure y'all get a close-up on Montrezl Harrell's shoes now. Montrezl Harrell's different. You wore a Dior sports coat today. Look at them shoes. I wonder how much the coat cost. I've never seen nobody but a boxer wearing shoes. Burrow his shoes. Balik bertemu di Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 26 Desember 2020. Tamat geng, kalian baru saja melihat sebuah video di mana AD ngeledekin sepatunya Montrezl Harrell tadi sebelum pertandingan Lakers melawan Dallas Mavericks. Menurut gua sepatunya Montrezl tuh unik banget ya, ada bulu-bulunya gitu. Memang kalau Christmas games biasanya pemain-pemain ini mengeluarkan sepatu yang unik-unik ataupun memakai sepatu yang unik-unik. But that was really fun to watch, dan sekarang kita akan mereview 5 pertandingan yang terjadi di Christmas Day. 5-5-nya blowout, nggak ada yang seru sama sekali menurut gua. Walaupun pertandingan pertama nih kita akan review, menurut gue tadi ada potensi untuk seru, tapi ternyata kuarter keempatnya jauh juga skornya. Dan gue ngomongin tentang pertandingannya Brooklyn Nets yang berhasil mendominasi Boston Celtics dengan skor 123-95. I'm gonna say right now, Kyrie Irving and Kevin Durant are the best duo in the NBA right now. Menurut gue di 2 pertandingan pertama ini kita bisa lihat banget chemistry-nya mereka udah bener bagus banget, dan dua-duanya nembaknya dengan akurasi yang tinggi sekali. Dan menurut gue di lapangan itu KD sama Kyrie bisa ganti-gantian. Now your turn, now my turn untuk mencetak poin. Jadi ini adalah sebuah advantage yang luar biasa sekali dimiliki oleh Brooklyn Nets. Kyrie hari ini mencetak 37 poin termasuk 7 kali 3 point shot, dan ini dia bersama Duncan Robinson berhasil naik ke top of the list untuk mencetak 3 point terbanyak dalam satu game saat sedang Christmas Day. Nah, Kyrie hari ini 37 poin, Kevin Durant hari ini 29 poin. Jujur tadi di babak pertama gue pikir game ini akan seru, apalagi juga Boston sempat leading juga, dan menurut gue ini akan kompetitif. Tapi di akhir kuarter ketiga tiba-tiba si Brooklyn Nets ini udah mulai ngegas mainnya, dimana mereka juga sempat 9-0 run, dan akhirnya di kuarter 4 mereka berhasil menjauhkan skor juga. Nah, KD dan Kyrie ini kok gue lihat mereka di lapangan tuh gesture-nya bagus banget, body language-nya juga bagus banget. Ini kayak kelihatan banget mereka are having fun on the court playing together, dan ini menurut gue adalah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh Brooklyn Nets. Berarti nih semua pemainnya juga kok gue lihat udah ngerti nih role yang mereka di lapangan. Mungkin kayak Caris Lover, Jared Allen, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, dan kok gue lihat tuh kayak nggak ada drama sama sekali. Dan tadi kok gue baca pun setelah pertandingan ini mereka spend Christmas together, dinner tim dinner setelah itu, dan menurut gue nih bagus banget untuk build chemistry-nya mereka ke depannya. Nah, untuk ngomongin role players, dan ini gue lihat memang defense-nya si Brooklyn Nets juga bagus. Kita lihat tadi DeAndre Jordan 2 blok, Jared Allen 4 blok. Jadi 2 big man itu tahu perannya dia untuk main defense. Dan selain 2 big man itu, menurut gue KD is locked in on defense as well. Dia coba challenge shot, dia juga bener badannya defensive stand-nya juga bagus banget untuk lockdown his opponent. Jadi menurut gue semuanya locked in dan mindset-nya bagus banget sih. Dan tadi di babak kedua itu kelihatan defense Brooklyn Nets itu yang membuat timnya mereka menang. Kyrie sama KD di babak kedua 40 poin, itu field goalnya 15 dari 21, 3 poinnya 6 dari 7. Nah, untuk Boston Celtics, mereka sebagai tim hampir bisa di outscore sama 2 pemain itu, dimana Celtics totalnya hanya 41 poin di babak kedua, field goalnya 15/46, dan itu memang terlihat translate dari hasil defense-nya Brooklyn Nets. Nah, Untuk Celtics sendiri, Jaylen Brown bilang dia sangat amazed sekali dengan offense-nya Brooklyn Nets. Kata dia, kita Boston Celtics udah main defense bagus, tapi mereka offense-nya lebih bagus lagi, dan itu katanya membuat mereka ke depannya semakin termotivasi untuk lebih perfect lagi. Jaylen Brown ini, yang punya Jaylen Brown di fantasy team pasti seneng banget ya, dimana 2 game ini dia solid banget, dan hari ini pun dia kembali jadi top scorer untuk Boston Celtics dengan 27 poin dan juga 7 rebound. Jason Tatum tadi sempat sekali turnaround jumper dari 3 point yang luar biasa itu susahnya, tapi Tatum seperti gue bilang harus 30 poin demi Celtics bisa punya kesempatan, dan dia hari ini hanya selesai dengan 20 poin saja. Nah, itu dari pertandingan pertama yang kita review. Sekarang kita pindah jelas ngomongin tentang Los Angeles Lakers yang mendapatkan kemenangan pertama mereka setelah mengalahkan Dallas Mavericks dengan skor 138-115. Yang paling orang pada ngomongin sekarang hari ini adalah LeBron free throw-nya airball. Gue tadi juga agak kaget tadi LeBron tiba-tiba, gue jarang banget sih lihat LeBron free throw-nya airball, tapi yang pasti ini merupakan game ke-15 untuk LeBron James saat lagi Christmas Day. Sekarang rekornya dia itu 10-5 saat Christmas Day. Nah, dia hari ini mencetak 22 poin dan juga 10 rebound. LeBron sekarang itu second all time untuk pencetak poin paling banyak saat Christmas Day, dimana dia baru saja melewati rekornya Oscar Robertson. Dan sekarang ini dia hanya tertinggal dari Kobe Bryant, kalau hal 395 poin ya, 395, sedangkan LeBron sekarang ini 380 poin. Nah, selain itu ada Anthony Davis juga yang mencetak 28 poin. Tapi kalau menurut gue yang paling penting untuk Lakers di game kali ini memperlihatkan seberapa kuat offense-nya mereka sih, dan juga seberapa dalamnya tim ini. Pertama kita akan ngomongin jelas tentang Dennis Schroder. Dennis Schroder 18 poin hari ini. Lalu setelah 18 poin, senjatanya Lakers nggak hanya Dennis Schroder aja, masih ada dari benchnya mereka yang berhasil mencetak kalau nggak salah tadi 60 poin. Luar biasa sekali. Jadi Jared Dudley pun tadi juga udah sampai main di kuarter keempat. Jadi kalian bisa lihat seberapa dominasinya Lakers di pertandingan kali ini. Montrezl Harrell juga luar biasa banget, 22 poin. Lalu Kyle Kuzma juga 13 poin. So, ini memberikan sinyal bahwa Lakers ini sebenarnya offense-nya semakin bagus, tinggal defense-nya aja sih menurut gue. Marc Gasol masih struggling, masih 0 poin juga, walaupun hari ini kalau nggak salah 9 ribuan tadi ya. But ini masih banyak banget yang harus di-figure out sama Lakers, but mereka happy banget sih dengan performance-nya hari ini. Jadi gue yakin banyak sekali fansnya Lakers juga yang optimis banget sih setelah tadi kemenangan atas Dallas Mavericks. Nah, sekarang kita pindah ke tim favorit gue, Los Angeles Clippers, yang membuat Denver Nuggets memulai seasonnya dengan rekor 0-2 setelah hari ini mereka menang dengan skor 121-108. Mike Malone kecewa banget dengan timnya dia, katanya pemain-pemainnya dia itu hanya main 3 kuarter aja, sama seperti di game pertama saat mereka kalah dari Sacramento Kings. Kalau hari ini dia kecewa dengan kuarter keduanya, dimana kuarter keduanya itu Clippers bisa nembak dengan leluasa kalau menurut gua, kalau menurut Mike Malone. Lalu juga kata Mike Malone tuh banyak sekali pemainnya yang hampir nggak keringetan gitu saat main itu, jadi memperlihatkan seberapa nggak kerasnya pemain-pemain tersebut bermain. Nah, gue jujur nggak lihat ini Nuggets bisa memulai season mereka dengan 0-2, karena Nuggets itu adalah salah satu tim talentanya luar biasa sekali. Kita tahu masih ada MPJ, masih ada Gary Harris, Will Barton. Jadi ini sebenarnya Nuggets itu kuat banget. Nah, dengan schedule 72 pertandingan ini, sebenarnya di West itu lu nggak boleh sampai kayak kalah 4 kali atau 5 kali beruntun, karena kalau tim tersebut udah kalah 5 kali beruntun, itu udah sangat susah banget sih menurut gue untuk bisa masuk ke playoff, karena kita tahu di Western Conference tuh sangat kompetitif sekali. Nah, they have to figure out soon sih, tapi sih untuk Denver Nuggets ini, apakah mereka memang kehilangan defense-nya Jerami Grant banget, karena kita tahu Jerami Grant itu merupakan komponen ataupun pieces yang penting sekali, piece yang penting sekali untuk Nuggets defense-nya tahun lalu itu. Dia bisa shutdown mungkin kayak Kawhi Leonard, mungkin nggak shutdown, tapi bisa jaga Kawhi Leonard, dan juga mungkin bisa jaga Paul George gitu. Dia bisa jaga big guards gitu. Jadi apakah ini yang menurut kalian Nuggets perlukan atau kehilangan ini tahun ini? Kalian bisa tulis saya nanti di comment section di bawah. Nah, Jokic seperti biasa hampir triple-double hari ini dengan 24 poin, 9 rebound, dan juga 10 assist. Jamal Murray menambahkan dengan 23 poin. Tadi scary momen itu di kuarter keempat, dimana saat Kawhi Leonard itu kena sikut mukanya sama Ibaka, dia hampir berdarah-darah. Tadi setelah pertandingan Tyronn Lue bilang he's okay, he'll be fine. Dia bilang Kawhi itu mendapatkan 8 jahitan di mulutnya. So hopefully Kawhi bisa main di game berikutnya. Tapi tadi saat Kawhi keluar itu, Jamal Murray lagi panas banget, udah mulai nembak masuk terus. Jokic juga udah layup tadi kalau nggak salah sekali. Gue agak tegang pas nonton, tapi beda banget tim Clippers kali ini menurut gue. Mereka sudah buy into the Tyronn Lue system ya, dimana semuanya playmaking lo menurut gue. Tadi bolanya di swing sampai ke Lou Williams, nembak 3 point masuk. Lalu juga tadi Paul George ngedrop pass kepada Serge Ibaka. Terus tadi juga ada Patrick Beverly nembak 3 point. Ini gue suka banget chemistry-nya tim ini sekarang ini. Ini awal season dan gue udah lumayan optimis ya, dimana mereka berhasil mencetak 32 assist hari ini dari 41 field goal-nya. Mereka itu udah bener-bener nggak ISO aja mainnya, ini bener-bener ada sistemnya. So I'm very happy for Tyronn Lue dan juga Clippers. Semoga aja mereka bisa terus carry this on. Tapi yang paling, wah gila, gue paling seneng banget Nicolas Batum sih. Kita tahu orang agak ragu kenapa Clippers mengambil Nicolas Batum, tapi ternyata dia bisa jadi penyimbang dan bisa jadi glue guy menurut gue untuk Los Angeles Clippers. Dan ini double-double, 13 poin, 10 rebounds, dan juga 4 assist. Tuh tadi ada orang bilang, nge-tweet bilang apa, wah Nicolas Batum jago, apa, is good at basketball again. Ya karena kita tahu dulu waktu zamannya di Blazers itu jago banget sih, dimana makanya dia dapat kontrak besar dari Charlotte Hornets, lalu tiba-tiba performance-nya turun. Dan katanya memang he fits really well in the on the Clippers, itu kenapa dia milih masuk ke sini. Lalu ada Ibaka juga yang menambahkan 15 poin, dan dua pemain ini menurut gue IQ basketballnya tinggi sekali, dan katanya memang Kawhi itu request untuk menambahkan pemain-pemain yang memiliki high basketball IQ, dan akhirnya mereka dapatkan ini. And of course Paul George with another solid performance hari ini dengan 23 poin dan juga 9 assist. I think Paul George juga benar fokus banget, kalau gue lihat hari ini juga dia, wah tadi 3 point size stepnya gila banget, dan seperti gue bilang, dia juga playmaking skillsnya juga oke. Dengan 9 assist ini kita bisa lihat Kawhi sebelum keluar juga oke mainnya dengan 21 poin, 7 assist dan juga 4 steals. Jadi nanti kita lihat aja apakah Clippers bisa terus nih bermain seperti ini, sharing the ball, and of course the ball movement juga of course really great banget. So nanti itu kita tunggu lagi untuk Clippers gue. Next ada Miami Heat, dimana Miami Heat hari ini berhasil mengalahkan Pelicans dengan skor 111-98. Ini adalah satu-satunya prediksi gue yang salah kemarin ini. Nah, menurut gue, we gotta respect Goran Dragic more. Menurut gue kita tuh kurang menghargai permainannya Goran Dragic. Dia tuh underrated banget kayaknya. Tapi hari ini gila banget, men. Tadi ada dia dribble behind the back. Wah, dia bener-bener solid banget dari benchnya Miami Heat. Crafty banget. Dia hari ini selesai dengan 18 poin dan juga 9 assist. Menurut gue sih kita harus lebih appreciate, karena menurut gue Goran Dragic ini benar-benar tadi sih jago banget mainnya saat melawan Pelicans. Nah, hari ini jelas Duncan Robinson jadi top scorer untuk Miami Heat dengan 23 poin, termasuk juga 7 kali 3 point shot seperti tadi kita udah bahas. Gue punya feeling ke depannya kayak sih Duncan Robinson ini bisa nembak 3 point, atau sorry, bisa mecahin rekor 3 point agak banyak sih nantinya, karena dia benar-benar sekarang udah pede banget sih untuk nembak 3 point shotnya untuk Miami Heat. Lalu ada Avery Bradley dan juga Precious Achiuwa, mereka juga great sparks banget, man. They got a good one, man, in Precious Achiuwa menurut gua. Hari ini Bradley selesai dengan 12 poin, lalu juga Achiuwa selesai dengan 11 poin. Bradley baru mulai main basket lagi sejak 9,5 bulan yang lalu katanya Erik Spoelstra, dimana dia mau pelan-pelan insert si Avery Bradley ke line up-nya si Heat, dan menurut gua ini adalah pick up yang solid banget. And Achiuwa, man, that guy just hustle hard, man, every time. Nah, Erik Spoelstra pun fun fact-nya selama NBA Christmas Day dia 8-0 rekornya. Lalu tadi juga Jimmy Butler sempat cedera ankle lagi, dari ankle sakit lagi, sehingga katanya semuanya decide untuk Jimmy Butler tidak bermain di babak kedua. Tapi Miami Heat masih menang, tenang aja. Nah, for the Pelicans, Zion hari ini menurut gue abusing the paint area banget. Dia mencetak 32 poin dan juga 14 rebound. Lalu juga Brandon Ingram also had a good game menurut gue dengan 28 poin. Banyak fansnya Pelicans tadi kalau gue baca online itu banyak yang menyalahkan Eric Bledsoe untuk pertandingan kali ini. Katanya bad passes, bad turnovers, dan banyak banget yang bilang, wah kita kangen banget sih sama Jrue Holiday. So I guess Jrue Holiday bener upgrade ya untuk Milwaukee Bucks. Nah, ngomongin Milwaukee Bucks ini, tadi mereka juga mendominasi Golden State Warriors dengan skor 138-99. Ini fansnya Warriors pasti pusing banget sih di awal season ini, dimana kita tahu dalam 2 pertandingan ini marginnya mereka kalah itu minus 65. Wow, luar biasa sekali. Nah, Kelly Oubre still cannot buy a bucket. Hari ini dia 1 dari 10, hanya 3 poin saja. Wiggins also shooting bricks menurut gue, 6-18. Steph juga struggle loh di pertandingan kali ini, dan 6 dari 17. So, I think this is gonna be a long season for the Warriors fans. Kalau mereka nggak bisa figure out their offense, someone gonna help Steph and James Wiseman, man. 2 pemain ini nggak bisa sih untuk bisa membawa Warriors menang. So, we will see. Untuk Steve Kerr, dia pasti pusing juga tuh si Steve Kerr. James Wiseman hari ini not bad. Dia 18 poin, kembali menjadi salah satu titik yang paling positif untuk Golden State Warriors. And dari Bucks, hari ini hanya perlu 3 quarter aja untuk Khris Middleton bisa mencetak 31 poin. Khris Middleton kayak he's gonna have a big year sih kalau gue lihat. Dia bener solid banget di 2 game pertamanya. Lalu juga Giannis, waduh dia harus latihan free throw sih. Gila, men. Kita tadi main baru aja miss free throw ya untuk menyamakan skor. Sekarang dia miss 7 dari 15 loh free throw-nya. Dia gila ya. Tapi dia selesai dengan 15 poin. Giannis juga nggak gitu bagus banget sih hari ini menurut gue. Tapi untungnya hari ini Bucks itu dapat scoring dari benchnya mereka, dimana setelah hanya 13 poin doang waktu lawan Boston Celtics, sekarang benchnya Bucks mencetak 40 poin di lead oleh DJ Augustin. Oke, itu adalah review gue dari pertandingan hari ini. Gue sebenarnya nggak nonton semuanya, gue nonton beberapa aja tadi, tapi gue tetap harus membaca beritanya karena itu penting banget untuk kita mereview. Dan gue pengen dengar pendapat kalian. Kalau menurut kalian apa aja poin-poin penting hari ini dari pertandingan Christmas Game, gue pengen baca juga di comment section di bawah. Kalau kalian punya momen-momen yang kalian ingat dari pertandingan hari ini juga, kalian bisa tulis juga ya. Gue tunggu semuanya. And of course timeout game, prediksi gue kemarin 4-1, hanya kalahnya di Miami Heat aja karena gue belain New Pelicans. Besok banyak banget pertandingannya, jelas. Tapi gue hanya akan milih 3 pertandingan. Rekor gue sekarang itu 8-2 ya, kalau nggak salah gue inget sekarang ini. Besok gue akan memilih Utah Jazz yang akan mengalahkan Minnesota Timberwolves. Artinya Utah juga ini adalah salah satu tim yang solid di Western Conference. And lalu gue akan milih Indiana Pacers. Indiana Pacers main Domantas Sabonis, gue nggak bahas ya, dia career high 32 poin. Mereka besok kalau gue bilang akan mengalahkan Chicago Bulls. Chicago Bulls kayak juga akan have a long season kelihatannya. And yang terakhir gue akan pilih Phoenix Suns yang akan bertandang ke Sacramento Kings. Saat ini Phoenix Suns juga tim yang bagus dan juga deep banget timnya. Mereka main mengalahkan Dallas Mavericks. Tampaknya Kings akan agak sedikit hangover setelah memenangkan game yang seru banget melawan Denver Nuggets. I think it's time for them to lose ya. Tapi itu adalah pilihan gue. Jadi besok gue memilih Utah Jazz, Indiana Pacers, and also Phoenix Suns. So timeout geng, itu saja timeoutnya hari ini. Thank you so much for watching. Semoga semuanya masih menikmati liburannya sekarang ini. Gue akan kembali tidur abis ini. What time is it now? It's almost 12:30. So timeout geng, sudah bisa. Thank you banget yang sudah support nonton time out setiap harinya, apalagi saat liburan ini. Gue tahu kadang-kadang meluangkan waktu 15 menit, 16 menit untuk nonton video gue agak lama, tapi gue thank you banget yang semuanya tetap berkorban dan sudah menyempatkan waktunya dan juga udah nulis komen di bawah. I really appreciate it semua. So once again time out gang, thank you so much. Don't forget to like, don't forget to comment, and don't forget to subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.